Halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Galeri Bujang Kanong. Ini sudah cukup lama sekali ini tidak review topeng karena ada kesibukan di luar pengerjaan topeng ya lur. Oke, jadi kali ini saya akan mereview lagi topeng pesanan. Ini ada dua topeng kebetulan yang baru jadi bareng. Nah, seperti apa detail topengnya, pokoknya ikutin terus videonya sampai selesai. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu, nyalakan lonceng di sampingnya agar selalu update terus video-video topeng dan video lainnya di channel Galeri Bujang Kanong. Oke lor, jadi ini ada dua topeng yang baru jadi. Ini topeng pakem semua, cuma beda modelnya. Rambutnya hampir mirip-mirip full Buddha semua, cuma beda di warnanya saja. Oke, jadi ini yang satu topeng pakem, catnya menggunakan cat merah metalik, cat semprot ini mengkilap. Nah, ini yang spesial, ini ada hati bersinarnya. Mantap ini. Ini jadi yang pesan pengen digambarin hati bersinar seperti ini lor. Di bagian hidung dan bagian janggutnya. Topengnya model pakem biasa, matanya ke samping agak ke atas. Terus bagian pipi ada ceritanya warna kuning ini, kuning dan hitam. Kusinya warna hitam biar serasi ini sama apa janggutnya ini yang ada gambarnya hati bersinar ini. Seperti ini model topengnya. Ini mengkilap sekali lur. Lurnya. Mahkotanya menggunakan mahkota benang sayat cepuk. Janggutnya tinggi warna hitam kecoklatan. Rambutnya panjang ke bawah full Buddha. Itu. Mantap. Topeng hati bersinar, mantap. Oke. Lanjut ke topeng yang satunya lagi. Ini topeng pakem model topeng Panji. Topeng milik Panji maksudnya. Topeng Bujang Kanong pakem. Catnya menggunakan cat kuas, finishing glitter merah. Mengkilap kertip-kertip ini lor. Warnanya mantap. Bibirnya pakem ke bawah seperti ini, seperti biasa. Matanya juga hampir mirip-mirip dengan yang ini tadi, cuma agak lebaran yang ini lor. Catnya simpel, ada coretan di hidung saja warna hitam, putih dan kuning. Di bagian atas mata ini juga warna kuning. Bibirnya warna gradasi merah pink. Di atas gigi juga ada cat warna kuning. Nah, ini yang ini rambutnya agak pirang. Jambulnya agak pirang, merah. Coklat kemerah-merahan. Bagian samping ini rambutnya pendek, model sasak pendek. Beda sama yang ini tadi, yang ini memanjang ke bawah. Fokusnya. Nah, ini panjang ke bawah. Kalau yang ini pendek. Tapi sama-sama tebel juga ini rambutnya. Dua-duanya. Di bagian belakang. Oke, kita lihat di bagian belakangnya. Seperti biasa. Nah, seperti ini. Pokoknya sudah finishing semua. Siap pakai ini. Coklatannya juga sudah siap. Yang ini juga sama. Bagian belakangnya. Nah, itu jambulnya tinggi lor. Ini kain penutup kepalanya sama warna hitam garis merah. Terus bagian dalamnya ini juga sama, finishing yang belas halus. Lubangnya ada mata, hidung dan mulut untuk sirkulasi udara, jadi dipakainya tidak pengap. Lubangnya banyak di dalam. Siap pakai semua.
Oke, sementara cukup segitu dulu review kali ini. Ini dua topeng sekaligus mau saya kirim, kebetulan baru jadi barengan. Nah ini mau kirim ke Jakarta kalau nggak salah. Oh ini dua-duanya ke Jakarta semua lur. Oke, terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Salam budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.